Karena tidak ada jawaban. Tidak ada statement. Oke. Tidak ada jawaban. Oke. Pak Susah, tapi kalau guys, dari kacamata Anda, apa sih yang menjadi penyebab penyidik tidak hadir? Apakah dari arah Jabodetabek menuju ke arah timur ya guys, dari gugatan tim kuasa hukum, atau memang bukti-bukti yang dilampirkan belum ada Budiman. Anugerah Gusti. Tapi perlu dipertimbangkan juga dan tidak percayaan publik kepada ini langsung oleh Polda Jabar. Di jalan tol Jakarta Cikampek di Ampatan tadi dari Jabodetabek menuju ke arah timur ya guys, di KM 26. Karena berkas yang ada Gedung Harta guys itu kan bisa sama makan waktu balik lagi ke Jakarta, balik Jakarta masuk lagi ke Warga Baru. Oke, baik. Pak Arianto, singkat saja. Ayam. Graduate start. Pariwisata dari Prima Jasa guys. Lantaran pihak dari Polda Jabar tidak hadir dalam persidangan. Rosalia Indah. Dalam permohonan perpadilan kami, tapi faktanya ini semakin molor. Dugaan kami sederhana sekali. Murni Jaya guys. Upaya penegakan hukum antara pidana tiga selama apa suara trans terjadi sebenarnya. Baladika Sinar Jaya, Sinar Jaya, Prima Jasa, dan tidak ada mereka duduk di panggung Bekasi, Majalengka, Cikijing, dan keterangan itu dikeluarkan oleh Pak Mantan yang bersaksi di Mabes Polri. Laju Prima. Siapa yang benar? Putra Mulia Berlian. World Hacker guys. Dan para saksinya bukan anak ini. Eho Arianto guys. Handoyo ya. Agar masalah khas Cina ini tidak hanya menjadi jembatan yang Thank you.
Pelabuhan Jaya. Angkatan pagi dari Jabodetabek menuju ke arah timur, guys, di jalan tol Jakarta Cikampek KM40 ya, menuju ke arah Cikampek kalau ke arah timur. Dan inilah kondisi di KM29 atau KM30 ya, guys. Ada Prima Jasa Garut Bekasi. KM Dewantara. Dewantara. Ada Sinar Jaya, guys. Banjar Jakarta ya, Tasik. Ya. Belakangnya ada Rosalia Indah. Di KM42 menuju ke arah Cikampek ya, guys, di jalan tol Jakarta Cikampek. Dan ada Sinar Jaya lagi, guys. Dan di belakangnya ada Premium ya. Dan di belakang juga ada. Dengan Banjar Bekasi. Sentika ya, guys, di belakang Sentika. Nanti ini di KM43 ya, guys, ada Sinar Jaya lagi. Satu enam delapan. Sentika lagi, guys. Ada Garut Tangas. Angkatan pagi dari Jabodetabek di KM44 ya, guys. Sinar Jaya. Sinar Jaya lagi, guys. Dan di lajur 2 banyak wingbox ya, jadi ketutup, guys. Dan ternyata, wah, ini ketutup pingpong lagi, guys. Ada Sinar Jaya ya. Dan angkutan barang pun banyak sekali, pingpong untuk menuju ke arah Cikampek ya, guys. Di KM44. Sinar Jaya, dan di belakangnya seperti ada Agramas ya, guys. Dewi Sri.